Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videonya Mama Ika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sudah mengklik videonya. Kali ini Mama Ika lagi jalan-jalan sama majikan. Mau ke Tungchung. Di sana ada bunga sakura udah tumbuh di tanah Hong Kong, teman-teman. Jadi aku dan majikan aku naik bis. Gak tahu nomor berapa, aku lupa. Jadi kita itu naik bis dari Junwan ke Tungchung, teman-teman. Kalau bisa naik ke MTR juga bisa. Nanti kita keluar exit B. Nanti jalan kira-kira 20 menitan, teman-teman. Ya, jadi aku dan majikan aku naik bis mau menuju ke bunga sakura yang ada di Tungchung. Aku melewati danau ini, bagus sekali. Dan ini aku udah sampai, teman-teman. Di sini langsung disuguhkan pemandangan yang indah. Ada kereta gantung juga, teman-teman, di situ. Jadi misalkan kalian teman-teman nggak mau naik bis, bisa naik kereta gantung. Itu kereta gantung menuju ke Ombing. Aku di sini seneng banget, teman-teman, karena pemandangannya sejuk sekali, tidak dingin dan tidak panas. Aku senang sekali. Nah, aku sekarang udah ada di depan bunga sakura. Masya Allah, ribuan manusia di sini semua, teman-teman, banyak banget. Jadi buat selfie juga susah, benar-benar susah untuk foto. Padet, pokoknya padet, teman-teman. Jadi ini itu bunga sakuranya bagus banget. Tapi nggak sebagus yang ada di Jepang juga. Nah, karena di Jepang itu kan tempatnya bunga sakura, tapi alhamdulillah di tanah Hong Kong bisa tumbuh. Nih, aku udah ada di tengah-tengah mereka, teman-teman. Jadi aku ini berselfie.